Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sahih Bukhari. Kali ini kita sampai pada kitab ke-72. Pada bab ke-72 ini Imam Bukhari menuliskan babu ghuslil mar'ati abaha ajma'an wajib. Seorang wanita membasuh darah yang terdapat pada wajah. Dengan kata lain, anak perempuan boleh membersihkan najis yang ada pada wajah ayahnya. Tentu kemudian dikiaskan enggak hanya di wajah, di tangan atau di tempat-tempat lain dalam kondisi tertentu boleh dibersihkan oleh anak perempuan. Wa qala Abu al-Aliya imsahu 'ala rijli fa innaha maridatun. Abu al-Aliya berkata, usaplah kakiku karena sedang sakit. Pada judul bab kita katakan di wajah, di sini di kaki, nah tentu termasuk pada anggota badan yang lain. Mana dalilnya? Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang di sini ditulis dengan nomor 243. Hadatsana Muhammad qala akhbarana Sufyan bin Uyainah an Abi Hazim sami'a Sahla bin Sa'id as-Sa'idi wa ta'alahu nasu wa ma baini wa bainahu ahadin bi ayyi sa'in juwiya juruhun nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ma baqiya ahadin a'lamu bihi minni kana aliyun yaji'u bi tursihi bihi ma'un wa fatimatu tazilu an wajihi adama fa'ukhidha asirun fa'ukhriqa wa fa'usya bihi juruhuhu. Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Hazim, ia mendengar Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ketika sebagian orang bertanya kepadanya, dan aku mendengarnya langsung tanpa perantara. Dengan apa luka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diobati? Ia berkata, tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui masalah ini daripada aku. Waktu itu Ali datang membawa air dengan selesainya, sementara Fatimah membasuh darah yang mengucur di wajahnya. Kemudian diambilkan tikar dan dibakar, lalu abunya ditaburkan di seluruh badan. Ini hadis ini yang menjadi dalil bahwa Siti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan darah yang berada di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga luka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diobati dengan tikar yang dibakar lalu debunya dicampurkan kepada luka. Nah, pada penjelasannya di sini disebutkan sebuah riwayat dengan lafal falamma ra'at Fatimatu dama yazidu 'alal ma'i kasratan amadat ila asirin fa aqrafatha wa alqafatha 'alal jurhi fa raqa'at jami. Ketika Fatimah melihat darah bertambah banyak karena dibasuh dengan air, maka Fatimah mengambil tikar lalu ia membakarnya dan menempelkan abu di luka beliau sehingga darah beliau berhenti mengalir. Dari hadis di atas dapat diambil beberapa faedah berikut. Satu, anjuran untuk berobat dan menyembuhkan luka. Yang kedua, anjuran untuk menggunakan perisai dalam pertempuran. Ini semua tidak mengurangi sikap tawakal karena hal itu dilakukan oleh pemimpin orang-orang yang bertawakal, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, seorang wanita boleh menyentuh ayah dan laki-laki yang termasuk mahramnya serta merawat orang yang sakit dari mereka. Selain itu terdapat faedah lainnya yang